Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginformasikan cara menggulung sushi ya. Sushi roll, saya menggunakan sushi mat dari bambu, kemudian dialasi plastik ya, supaya nggak kotor. Dan simpen norinya ya. Rata-rata ukurannya 21 x 19 ya. Nah, ini kita isi nasi. Nasinya panas ya. Jadi supaya mudah menatanya. Tutup, terus tambah, saya isian tuna mayo ya, yang paling mudah, atau teman boleh isian telur, sosis, boleh aja. Ini kita isi tuna yang ya, jadi tuna kaleng ini yang cang, yang potongannya bisa langsung kita makan ya, tanpa perlu dimasak dulu. Saya biasa tabur garam nih ya, biar ada asin. Tabur garam. Jadi pertama ini ya kurang. Lipat dulu ya sama plastiknya. Nah, kemudian baru ambil ini sambil kita tarik plastiknya juga. Kita padat-padatkan. Kita buka ya, kita lepas. Kita potong seperti ini ya, langsung kita potong. Lalu siapkan pisau yang tajam ya, kita oles air matang ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari ujungnya dulu. Simpan yang jelek di bawah ya. Nah, ini kemudian kita ke ujung lagi. Seperti itu. Pokoknya kalau bisa setiap memotong kalau rajin banget dioles ya.
Tada, jadi seperti ini ya. Dan ininya tetap bersih. Kita topping. Enggak nih. Iya kan. Lalu kita tabur. Kemudian dikasih katsuo busi ya. Sudah. Seperti ini. Semoga informasinya jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.